Setiap pasangan yang berkahwin pastinya inginkan sesuatu yang indah dan bermakna di hari perkahwinan mereka. Namun, terdapat juga segelintir pihak yang menangguh di air keruh, sanggup mengambil kesempatan terhadap pasangan ini. Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM merekodkan lebih 10 aduan penipuan perkhidmatan catering membabitkan kos kerugian hampir RM1 juta di sekitar kawasan Lembah Klang dan Seremban sepanjang tahun ini. Rekod yang 6 bulan terakhir ini kita rasa tak kurang pada 10 kes yang obvious sangatlah, yang memang dia secara terus memberi kesan kepada industri. Sehubungan itu, PPIM bersama Koperasi Kerjasama Caterer Berhad Cater menggesa syarikat caterer lain untuk turut berdaftar bagi menjamin nama caterer mereka sekaligus mengelak orang ramai terus ditipu. Saya ambil kesempatan kali ini untuk menjemput juga caterer-caterer di luar sana untuk bergabung. Mengulas lanjut, Tuan Haji Adil ketika ditemui berkata, dengan wujudnya Koperasi Cater mampu memberikan jalan terbaik kepada pasangan yang ingin berkahwin. Jadi kita sangat prihatin benda ni, itu yang kita bertemu dengan PPIM untuk wujudkan satu badan yang akan regulate setiap majlis perkahwinan ni. Diharap dengan adanya kerjasama dari pihak PPIM dan Koperasi Kerjasama Caterer Berhad mampu memberikan rujukan yang terbaik kepada pasangan yang ingin berkahwin.